Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa di mana saja Anda berada, selamat melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini dan kembali ke sekolah. Saya Yuharjo Sluma, praktisi dan pemerhati daya utama sastra puisi berupa pantun, ya, puisi lama, dan disesuaikan dengan perjalanan kita sehari-hari. Perjalanan saya Sabtu Ahad kemarin tanggal 4 dan tanggal 5 Maret 2023 saya memenuhi undangan, atau dalam bahasa Serawai disebut dengan ngari andun, ya, itu memenuhi undangan pernikahan atau resepsi pernikahan dari saudara saya, masih kerabat atau teman, ya, di Kecamatan Talo dan Ulu Talo, ya, diantaranya di Kecamatan Talo, ya, di Kelurahan Mas Mambang, di Desa Napal Melintang, dan di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, ya. Dalam perjalanan tersebut saya memenuhi undangan, bukan di hari resepsinya semua, karena tidak mungkin menghadiri semuanya dalam jarak yang begitu jauh, ya, di beberapa desa dan kelurahan tersebut. Nah, di karena jarak dari Kecamatan Talo dan Ulu Talo itu memerlukan waktu untuk perjalanannya, ya, di Kabupaten Sluma. Nah, Kabupaten Sluma ini terdiri dari 14 kecamatan yang jarak antara kecamatan-kecamatan tersebut cukup jauh atau memakan waktu, ya, berbeda dengan di kecamatan di Pulau Jawa misalnya, yang mana mungkin hitungan kecamatan itu sudah menjadi kabupaten di sana. Sebagai pendidik dan pencinta budaya, maka dari beberapa desa, ya, beberapa aktivitas saya melalui desa atau kelurahan, maka menjadi bahan untuk mengungkapkan, ya, dalam bentuk sastra, yaitu puisi, yaitu puisi lama berupa pantun, ya. Misalnya dalam perjalanan saya ke itu, ini dalam bahasa Seluma, ya, dalam bahasa Seluma atau Serawai Seluma. Beberapa waktu yang lalu, ketika musim badai, pondok atau anjung, ya, kami di kebun pinang itu roboh, ya, rubua dalam bahasa Seluma, ya. Dan dikaitkan dengan perjalanan saya memenuhi undangan di Kelurahan Mas Mambang dan Napal Melintang, ya, seperti ini kaitannya, ya. Uh,
tujuan belanju ke ayak ke gua. Nah, itu maksudnya tujuan saya pulang, belanju itu pulang sebentar ya, pulang akan kembali lagi, itu belanju. Tapi kalau dalam bahasa Sarawak ini balia, nah itu bukan sekedar pulang sementara, karena saya tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Air Periukan ya. Jadi sementara saya ingin pulang sebentar ke kampung halaman, itu tempat orang tua saya, itu di Kecamatan Ulu Talo, tepatnya desa itu. Jadi belanju, tujuan belanju ke ayak ke gua, maksudnya itu tujuan pulang sementara ke desa itu ya. Singgah andun di napar melintang. Singgah andun di napar melintang, maksudnya singgah memenuhi undangan resepsi pernikahan di desa napar melintang. Kemudian itu sampiran, menjadi sampiran, dan isinya wajar anjung kami rubua. Anjung itu pondok dangau ya, kemarin angin kencang atau badai kencang, anjung pucuk tematang. Nah, saya ulangi pantunnya, jadi saya jelaskan dulu ya. Badai kencang, puting beliung ya, waktu itu badai luar biasa. Anjung atau dangau, pondok itu, pondok itu sampai roboh. Jadi wajar anjung kami rubuh, yaitu badai kencang, anjung pucuk matang. Jadi badainya kencang, anjung itu memang di atas matang, maksudnya itu di atas ya, yang paling tinggi ya, bagian dari kebun itu yang paling tinggi. Badainya kencang, anjung pucuk matang. Jadi pantunnya lengkapnya seperti ini. Tujuan belanju ke ayak ke gua, singgah andun di napar melintang, wajar anjung kami rubua, badai kencang, anjung pucuk tematang. Demikian pantun, di antara pantun yang saya goreskan. Aduh, ini buat baru ini. Buat baru. Semua sudah di jurat. Iyalah. Sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. Aduh, ini sudah di jurang semua ini. Nih, tinggal berkeping-keping, hancur. Memang diangkat semua ini. Tidak dipretele, diangkat satu-satu. Demikian pencinta budaya perjalanan saya 2 hari yang lalu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan sambung dengan perjalanan yang lain dengan pantun-pantunnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.